Belajar videografi memang kelihatannya simple. Paling yang dilakukan para pemula untuk memulai merekam adalah dengan memilih mode video, lalu klik tombol merah untuk merekam. Kali ini, aku pakai Canon 700D, di mana mode video terletak di samping dial mode. Tapi mungkin di tipe lain, ada yang letaknya berbeda, seperti Canon 1200D, mode video diletakkan di dial mode. Tapi intinya, fungsi sama aja kok, cuma letaknya aja yang beda. Kebanyakan para pemula itu, pokoknya bisa buat ngerekam, yang penting jadi video, udah. Dan mereka melupakan, bukan lupa sih, tapi lebih tepatnya nggak paham, settingan-settingan dasarnya. Settingan-settingan inilah yang sebenarnya bisa bikin hasil videomu lebih bagus kualitasnya dan maksimal. Pertama, yang akan kita lakukan adalah di sini, kalian bisa lihat ada beberapa pilihan ukuran per FPS. Kalau aku, biasanya untuk hasil yang maksimal selalu pakai ukuran dengan FPS yang paling besar. Untuk suara video, terserah kalian mau ada suara atau merekam tanpa suara. Jika ingin dengan suara, pilih auto. Tanpa suara, pilih disable. Style inilah yang utama menentukan kualitas atau komposisi warna pada video. Misal gini, pertama, tekan mode live view, lalu klik Hue. Kedua, pilih pengaturan picture style. Picture style ini sama dengan efek. Kalian bisa ubah, misal tampilan hitam putih, pilih monokrom. Hanya saja untuk video, aku biasa menggunakan standar atau S. Lalu klik info. Inilah yang akan kita otak-atik untuk menghasilkan komposisi warna yang kuat. Sharpness, biasanya aku pakai pengaturan seperti ini. Aku geser mendekati angka maksimal, yaitu 6. Untuk kontras, suka-suka kalian mau atur bagaimana. Kalian bisa bandingkan perbedaan kalau kontras dimundurin dan dimajukan. Biasanya, aku majukan satu kali atau dua kali. Karena menurutku, kalau kontras terlalu tinggi, hasil agak gimana gitu. Saturasi, menurutku adalah penguatan warna. Semakin tinggi saturasi, warna semakin kuat. Penguatan warna yang seperti apa sih? Coba kalian perhatikan. Aku mulai dari minus 4. Perhatikan perubahan warnanya apabila aku naik selangkah demi selangkah. Sudah tahu kan perbedaannya? Biasanya aku majukan di sini. Kadang juga aku ambil saturasi paling maksimal, biar warna lebih kuat dan alami. Color tone ini condong ke dua warna, yaitu merah dan hijau. Sisi minus, sebelah kiri, dia lebih condong memperkuat warna merah, sehingga lebih cocok digunakan untuk memotret bunga-bunga yang mendekati warna merah. Sedangkan sisi plus, sebelah kanan, dia lebih condong memperkuat warna hijau, sehingga lebih cocok digunakan untuk memotret pemandangan yang lebih banyak pohon-pohon. Tapi, biasanya aku biarin aja di angka 0. Oke, inilah pengaturan yang biasa aku pakai, karena komposisi ini sudah sangat pas menurutku. Image quality ini tidak kalah penting, karena inilah yang menentukan ukuran file video. Apabila kalian memiliki memori dengan kapasitas rendah, sebaiknya gunakan tipe S. Karena kalau kalian memaksa menggunakan tipe L, misalnya,
bisa-bisa memorimu penuh. Karena pembuatan video pastinya akan memakan lebih banyak kapasitas memori.